Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Benistan Marketan. Di sini kita mau buka paket. Ini adalah paket yang berisi. Nah, kita buat lampu ya, lampu LED. Nah, kita buka dulu. Ini baru datang tadi. Ini harganya sekitar 125. Termasuk ongkirnya segala macam itu. Ini kita beli di Facebook ya. Kita beli di Facebook yang via model COD itu loh. COD, jadi bayarnya di tempat kita. Dan bukan merupakan ya COD yang bersponsor ya. Di Facebook kan ada yang bersponsor seperti itu. Nah, itu kita beli ini. Nah, ini C6. Ini boxnya LED headlight. Nah, oke. 36 watt 3800 lumen LED headlight. Ini rencananya kita mau ganti ke mobil kita, Mazda Fantren. Ya, yang sudah tua, yang pengen kembali kembali ada perubahan ya, kembali muda gitu. Dari sisi lampunya. Nah, ini paketnya, dusnya ini. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini ada buku petunjuknya. Ada buku petunjuknya. Selembar saja. Jadi cara memasangnya satu. Dipasang, dicopot. Masukkan soketnya. Nah, ini kita lihat. Oh, dia ada kipasnya ya. Ada kipasnya. Terus ini ada soketnya. Terus ini aluminium ya. Dari bodinya ini aluminium. Dari bodinya aluminium, lightnya ini kanan kiri. Ini kita sepaket dapat dua. Nah, ini sepaket dapat dua. Ini dan ini. Oke, saatnya kita pasang. Ini pendinginnya lumayan besar nih. Nah, kita pasang. Let's go. Oke ya, ini adalah kita copot nih dari soketnya. Dari soketnya kita copot, langsung kita ganti dengan yang baru. Jadi soketnya C4 ini sama dengan bawaan mobil aslinya nih. Jadi kita tidak merubah ataupun membuat modifikasi yang nggak perlu. Ini adalah bohlam lamanya, ini jenis halogen. Sekarang kita ganti dengan yang baru. Ini yang baru, yang tadi kita. Di sini ada kipasnya. Dan tadi sudah kita coba kipasnya, kalau dia nyala berputar untuk melakukan pendinginan. Oke, saatnya kita pasang. Kita pasang di sini. Atau kita colokkan gitu aja. Gampang, Bro. Jadi kalau beli LED ini sebenarnya lebih murah daripada kita beli yang model halogen seperti ini. Ini halogen yang kemarin kita beli di toko itu Rp70.000 ini. Itu Rp70.000. Sedangkan yang ini, kalau 70.000 dua berarti kan dia 140.000. Sedangkan ini 120.000. Nah, dua set. Satu set seperti itu. Jadi lebih murah ini. Ini kalau 120 berarti cuma 60.000 ini per bijinya. Sedangkan ini 70.000. Ya mendingan seperti ini. Oke, kita pasang lagi di yang kedua. Tadi sebelah sini sudah. Oke. Sekarang tinggal kita sebelah sini. Pemasangannya sama.
Tinggal kita masukkan di itu dudukannya, kemudian kita kunci dengan menggunakan pengaitnya ini. Oke, kita lanjut. Oke bro, kita coba ini ya. Seperti ini cahaya lampunya, cukup terang. Nah ini kita pakai dim ya, atau lampu jauhnya. Ini lampu dekatnya seperti ini, lumayan terang dan lumayan cukup membuat lebih mudah lagi. Nah ini dari jarak dekat. Nah ini lampu jauhnya, lampu jauhnya agak kuning dikit karena apa? Karena kita pakai dua lampu ini. Jadi lampu selain LED ini tadi ada lampu halogennya. Oke, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.